Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Pada dasarnya ada banyak perempuan inspiratif yang kisahnya bisa kita jadikan pelajaran hidup. Tak hanya perempuan-perempuan di zaman modern seperti sekarang ini, di zaman dulu juga ada banyak perempuan inspiratif, tangguh dan mulia yang kisahnya bisa menjadi pedoman kita untuk hidup lebih baik di zaman sekarang. Ngomongin soal perempuan inspiratif dan mulia, Magenta Islam memiliki daftar perempuan mulia yang dijamin masuk surga dalam Islam. Perempuan-perempuan yang dijamin masuk surga ini disebut juga sebagai Ummul Mukminin atau ibu dari semua umat muslim di dunia. Siapa saja perempuan yang dijamin masuk surga tersebut, sahabat beriman? Dan inilah 4 perempuan mulia yang dijamin masuk surga dalam Islam. Namun sebelum lanjut, mari bersama tebar syiar dengan cara klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini. Mari kita berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Maryam binti Imran. Maryam binti Imran atau ibu dari Nabi Isa alaihi salam dikenal sebagai perempuan mulia yang selalu menjaga harga diri dan kesuciannya. Ia juga merupakan perempuan ahli ibadah di zamannya. Maryam juga merupakan perempuan yang sabar, teguh beriman hanya kepada Allah dan optimis menjalani hidup meski masalah demi masalah datang bertubi-tubi kepadanya. Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid merupakan istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darinya Rasulullah memiliki buah hati yang berhati mulia. Khadijah juga merupakan perempuan mulia yang rela berkorban hartanya di jalan dakwah bersama sang suami. Khadijah juga merupakan istri yang taat dan patuh pada suami serta istri yang selalu ada untuk sang suami saat suami susah maupun senang. Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan ketiga yang dijamin masuk surga adalah Fatimah Az-Zahra, yakni putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus istri sahabat Rasul Ali bin Abi Thalib. Fatimah merupakan perempuan berhati mulia dan sabar, cerdas dan taat pada suami. Ia juga dikenal sebagai perempuan yang pandai menyembunyikan cintanya untuk suaminya saja. Kisah cinta Fatimah dan Ali dikategorikan sebagai kisah cinta paling mulia dan romantis bagi umat muslim. Asiyah. Asiyah merupakan istri Raja Fir'aun yang kejam. Asiyah memiliki wajah yang sangat cantik dan hati mulia. Inilah yang membuat Fir'aun jatuh cinta kepadanya. Meski menjadi istri Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan, keimanan Asiyah tidak luntur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asiyah meyakini bahwa satu-satunya Tuhan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan dan keteguhan iman dari Asiyah inilah yang membuat dijamin masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, itulah beberapa perempuan mulia dalam Islam yang dijamin masuk surga. Lewat kisah ini, semoga kita semua bisa menjadi perempuan-perempuan yang senantiasa berbuat baik dan mulia, yang bisa masuk surga bersama perempuan-perempuan mulia lainnya. Amin ya Rabbal Alamin.
Setelah mengetahui ulasan tadi, bagaimana pendapat kalian, sahabat beriman? Share pendapat menarik kalian di kolom komen ya. Semoga informasi tadi bermanfaat dan membuat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi, mari membangun channel Magenta Islam dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.